Ya, mereka masih terlihat saling sayang. Dan apa, kita waktu itu makan malam ya. Terus juga banyak cerita tentang soal rumah tangga mereka. Mereka harus menyikapi seperti apa, apakah perlu mengklarifikasi, apakah itu efeknya baik atau tidak. Terus juga narasi mau seperti apa. Terus juga ya mereka dengan segala masalah yang dihadapin itu sangat memikirkan dampaknya buat anak-anak. Jadi kita mesti support ya teman yang sama-sama berjuang untuk kebutuhan rumah tangga terutama buat anak-anak. Kita melihat video klarifikasi itu bisa dibilang persiapan mereka gitu, artinya nggak mudah gitu buat bicara ke depan publik. Ya nggak mudah karena statement mengaku itu kan sangat berat ya. Dampaknya tuh pasti ke keluarga, mungkin juga ke pekerjaan, dan ya psikologi mereka dua memang sangat tertekan gitu. Dan berusaha, aku terharu sih ngeliatnya pas pergi makan gitu kan, terus oh, mau ini enggak suapin gitu kan ya. Semoga bisa baik-baik aja lah ke depan. Tapi abang sendiri mengenal keduanya tersebut, sosoknya seperti apa sih, Bang? Ya, kan, seperti kita tahu, Nanas kan orangnya polos, ceplos-ceplos gitu ya, seru gitu ya. Jadi lebih kalem, cool, gitu. Ganteng, gitu, sabar. Tapi aku bilang sama JJ gitu, karena sebagai teman ya. JJ harus juga menyatakan sikap gitu, sebagai pemimpin keluarga, sebagai suami, dia harus mengambil alih tanggung jawab klarifikasi itu. Jangan sampai terlihat orang melihatnya jadi tidak tegas atau apa. Jadi sangat tegas. Dia ngelit, memimpin rumah tangganya. Cuma kan tidak orang taunya mungkin di konten dia orangnya karena kalem, mungkin seolah-olah kayak lebih dominan. Dia orang yang tegas dan besar. Cek. Gitu. JJ sendiri sebelum pertemuan itu memang ada komunikasi curhat dengan tidak mengundang Nanas atau rumah tangga mereka seperti apa? Itu JJ personal JJ. Ya, pokoknya segala hal itu sudah dipertimbangkan, baik buruknya gitu. Jadi kalau teman-teman menyimak ya, statement dan captionnya itu adalah emang gak gampang itu mempertahankan rumah tangga, memperjuangkan rumah tangga kan pasti ada aja pasang surut, ada aja masalah berat, kecil, tinggal ego masing-masing. Terus juga disitu kan sudah ada anak gitu, dan kepentingan mana yang harus didahulukan gitu. Tapi ya masalahnya kan mengklarifikasi pasti ada reaksi lagi. Nanti ada tuntutan juga, kenapa nggak minta maaf ke sana? Nah yang sananya minta maaf ke sini nggak gitu. Itu kan mesti fair dong ya kan, mesti seimbang gitu. Kita nggak bisa mendengar satu sisi gitu. Niat KJJ yang dulu ke sana sebenarnya dia bilang kan bagaimanapun sana adalah ibunya anak-anak, ibunya anak mereka gitu. Itu yang menjadi poin sih. Jadi berbesar jiwa, berbesar hati, berusaha mengobati luka-luka itu bukan hal yang mudah ya. Kemarin tuh terlihat ya mereka ingin berjuang sama-sama, saling support gitu. Dan itu nggak gampang sih menurut aku sih. Baik dari pihak sana atau jadi sendiri. Mas, mungkin ada kesepakatan nggak sih di antara mereka berdua atau membuat perjanjian tidak akan mengulanginya lagi? Tertulis sih, nggak. Setahu saya sih nggak ada tertulis. Cuman komitmen akan lebih baik lagi ke depan, akan introspeksi dan lebih baik lagi itu pasti ada. Tapi abang sendiri pada saat berita tersebut viral sempat kaget nggak sih kemarin? Apa tuh? Berita
berita jajan sana, berita sana ya, pasti lah. Terus bagi teman kan ya ada masalah ya pasti sedih lah ya. Ya. Doain baik aja. Ya makanya waktu kemarin makan malam itu ya pakai heart-to-heart. Nah, saran aku kasih beberapa opsi. Jadi silakan tentukan sendiri gitu. Ada enggak komitmen dari Shanas, komitmen di depan JJ akan menjauhi Randy? Seperti itu sih enggak perlu dibahas, juga udah pasti lah ya. Maksudnya kan belajar dari yang sudah kan pasti akan ada perbaikan ke depan. Dan yes. Shanas sudah minta maaf. Dan kemarin juga waktu ngobrol apa ya, terlihat sangat apa ya, dia sangat menyesal, dia sangat apa menghargai segitunya baru JJ gitu. Ya aku terharu sih ngeliatnya gitu, perjuangan ini nggak gampang gitu. Dengan faktor di luar faktor lain ya. Mas Nanda ada obrolan nggak sama JJ pribadi lagi nih soal tato yang belum diakuin dan udah mau dihapus lagi? Enggak, belum nanya ke sana gitu. Saya nggak mau ngurusin urusan rumah tangga orang yang saya nggak kenal. Gitu. Kalau JJ Mas Anas kan memang temenan. Bang, artinya Anas sendiri nggak jelas kan di video dan itu kan nggak gampang waktu ketemuan apakah itu sampein, kalau disampein efeknya gimana ya, jadi kan nggak gampang, artinya udah ada pengorbanan di situ dari dua-duanya, terus juga dampaknya pasti ke keluarga, anak-anak, dengan mengaku itu pasti adalah luka lagi yang timbul. Jadi ya walaupun tanpa dibully oleh netizen Indonesia, ya mereka sendiri udah pasti ada luka, ya. Pasti tertekan, pasti ada beban sendiri, ada konsekuensi sendiri. Dan itu emang harus dijalani, itulah hidup. Gitu. Kita kadang bikin salah gitu kan, memang nggak ada yang sempurna. Cuma masalah dari sisi konteks ingin mempertahankan rumah tangga dengan salah satu pasangan yang melakukan kesalahan, kita nggak tahu mungkin ke depan pasangan yang sebelahnya lagi kita gitu, jalan mungkin JJ melakukan kesalahan, kita nggak pernah tahu kan. Nah itu diuji lagi tuh, nggak akan ada selesainya namanya rumah tangga. Ya. Mungkin kondisi JJ saat ini kok psikisnya terganggu atau? Ya, jelas sih ya, kemarin tuh ngobrol sangat dua-duanya. Terus ya lo gak mau stres banget ya. Dia lebih stres lagi, ya dia juga dia sama-sama sama-sama pusing sama stres gitu. Gak menyepelekan keadaan atau ini kok. Jadi kalau mereka posting senyum, ketawa, apa itu bukan berarti tidak menghargai atau menganggap ini masalah kecil, tapi ingin memperlihatkan bahwa mereka sedang berjuang mempertahankan rumah tangganya, dan itu harus kita support sih, siapapun.